upacara detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022 siap dimulai. Laksanakan. Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata! Saudara, upacara penurunan bendera merah putih menandai selesainya rangkaian acara peringatan kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka. Presiden Joko Widodo kembali bertindak sebagai inspektur upacara. Mohon berdiri. Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Iriana Joko. Upacara penurunan bendera dimulai sekitar pukul 5 sore tadi. Upacara penurunan bendera yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, dihadiri sekitar 2.000 tamu undangan. Tidak hanya di Istana Merdeka, penurunan bendera juga bisa disaksikan di sejumlah layar lebar di sekitar istana. Seusai upacara penurunan bendera di Istana Merdeka, kirap duplikat bendera pusaka kembali dilakukan. Dan kali ini duplikat bendera pusaka dibawa dari Istana Merdeka kembali ke kawasan Monas, Jakarta. Iring-iringan kereta kencana diikuti pawai budaya dan pakaian adat dari berbagai daerah. Ya, kita sudah menyaksikan rombongan kirap sudah meninggalkan Istana.